الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الذين يلتمسون الكفر والنفاق أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل فمن يأبى يا رسول الله قال التي أنا عليها وأصحابي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat dan di malam yang sangat mulia ini, malam yang disebutkan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari dan malam Jumat adalah hari dan malam yang sangat istimewa yang disebutkan dalam hadis junjungan kita Rasul, khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah fiha khuliqa adam wa fiha udkhila al-jannah wa fiha ukhrija minha wa fiha taqumus sa'ah. Hari Jumat itu kata Rasul sebaik-baik hari. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam. Juga hari Jumat Allah masukkan Adam ke dalam surga. Juga hari Jumatlah Adam diusir dan dikeluarkan dari surga. Dan hari malam Jumat itu pula lah nanti terjadinya kiamat. Menurut dalam kitab Jauharul Mauhub, hari dan malam Jumat dilipat gandakan amal ibadah kita dari hari dan malam yang lain sejumlah 70. Kalau dilain dari hari dan malam Jumat kita beramal satu, tapi kalau malam Jumat dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Dengan anugerah dan taufik hidayah dari Allah, kita bersama-sama pada malam hari ini berkumpul baca salawat kepada junjungan kita Rasul, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dijadikan sebagai pembendaraan amal kita di negeri akhirat. Begitu pula sahibul bait yang mengadakan, mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang cinta pada Rasul. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara sekalian, memang junjungan kita Rasul itu berbeda dengan kita banyak. Dan kalau kita berbicara masalah keagungan beliau, kehabisan waktu. Beliau saja diciptakan oleh Allah dari nur, beda dengan kita min maniyyumna. Kita diciptakan oleh Allah falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Itu kejadian kita dari sperma laki-laki dan sperma perempuan. Lahirlah kita ke dunia. Ujar adik-adik remaja sekarang, percampuran dari supermi dan superman, lahirlah paman. Mulai sudah. Tunggu dulu. Senantiasa nur tadi berpindah-pindah. Ini kita ambil barakah dulu nanti caranya. Kita bagi dua, mengambil barakat, kisah maulid. Kemudian kita bicarakan tentang agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul. Jangan pun bicara Rasulullah inda dzikril auliya tanzilur rahman, di ketika dibacakan biografi dan riwayat hidup wali-wali, Allah menurunkan rahmat, apalagi
wama arsalnaka illa rahmatan, datunya rahmat Rasulullah. Akhirnya nur itu terakhir berpindah kepada ayah Rasulullah bernama Abdullah, masuk ke dalam rahim Aminatul Zuhriyah. Nur itu fatalaqahu sulbu Abdillah fa'alqahu ila batniha fadammatu ahsha'uha bima'unatillah muhafazatan ala haqqi hadhihi durrati wa sawniha fahamalathu biri'ayatillah kama warada anha hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wala tashku minhu alama wala ilala. 9 bulan 9 hari kawin abah dan mama Rasul itu bulan Rabi'ah, bulan Rajab. Kemudian lahir 12 Rabi'il Awal, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi'il Awal, 9 bulan. 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia. Min hamlihi lama madha syahrani qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Sama riwayat. 2 bulan dalam kandungan ayah tercinta meninggal dunia. Setiap bulan Aminah itu hamil mengandung Rasul, mimpinya mimpi nabi-nabi. Bulan Rajab berkawin, mimpi bertemu dengan Nabi Adam. Bulan kedua Nabi Nuh, begitu seterusnya. Semua nabi-nabi menghabar gembirakan Minah bi annaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariya wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu ufba. Kau Minah melahirkan nanti anak laki-laki namai Abdullah, namai Muhammad, kemudian dia adalah jadi nabi akhir zaman. Itu sudah dikabarkan lewat mimpi. Artinya seorang ibu hamil pada ketika mengandung anaknya, mimpi orang saleh pertanda anaknya yang lahir saleh. Kalau pada saat dia hamil, mimpinya bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi, anaknya nanti jadi pejabat tinggi. Kalau pada saat dia hamil anaknya tadi, mimpinya ulama dan aulia, anaknya cikal bakal jadi wali. Kalau mimpinya hingga di kampung hantu, anaknya kalakuannya jaga jadi hantu. Begitu seterusnya. Kayaknya dulu tertawa belum lagi belum sudah hidup mesinnya berdaun. Nah makanya pada saat ibu itu hamil banyaknya membaca-baca Quran, khudh minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Apalagi pada saat membaca Quran dengan niat mudah-mudahan anak yang terdapat dalam kandunganku akan menyenangkan hatiku dan dia akan menjadi aulia Allah dengan berkat Al-Quran yang akan aku baca. Khudh minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Apa niat orang baca Quran? 9 bulan 9 hari. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah wa ana lizamani ayyan jaliya anhu sada naqalahu min maqarrihi min sadafati aminati zuhriyah wa hassaha alqaribul mujibu bi an takuna umman li mustafa. Itu maulid berzanji. Lahirlah Rasulullah ke alam dunia. Oh, waktu lahir macam-macam. Kejadiannya macam-macam.
ada mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam itu lahir nur membubung naik dari tempat kelahiran junjungan kita Rasul yang ada sekarang naik pasaian antara Syekh Amir dengan Syekh Ali. Di tempat itu ada, di tengah-tengah itu ada tempat perpustakaan Maktabah Al-Mukarramah. Di situ dulu Rasulullah itu lahir. Allahu Akbar. Makanya ulun bersyukur tahun tadi beberapa kali melaksanakan ibadah haji enggak pernah masuk ke tempat itu. Tahun tadi masuk ke maktabah itu. Alhamdulillah. Melihat di dalamnya kitab banyak dan di tempat itu sangat berbau harum. Allah. 14 abad lebih masa yang silam tempat itu masih berbau harum. Kayak apa orangnya lah. Kada kau bayangkan gitu. Makanya menurut berita sehelai rambut Rasulullah itu masih ada di Turki. Ada di Turki. Surban Rasulullah yang hijau itu juga berada di Turki. Dan dilapis dengan kaca balur yang besar, yang tebal, masuk ke tempat itu masih berbau harum. Dilapis dengan kaca balur yang tebal masih berbau harum. Di luarnya itu aja masih berbau harum. Nah, itu dasar hebat betul manusianya, dasar bujur-bujur insanul kamil, betul-betul la tajidu makhlukan fil wujudi ala mithali. Tidak bisa kita mendapat sealam jagat seperti Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir subuh Isnin itu binatang-binatang kepunyaan Quraisy itu serentak dengan fasih berbahasa Arab. Ya Allah. Baca dalam maulid wa kullu dabbatin li quraishin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bishara wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Binatang-binatang kepunyaan Quraisy itu semua berfasih dengan berbahasa Arab. Apa bahasanya? Qad wulida nabiyul muntada. Kucing tidak mengiung lagi malam itu. Itik tidak berkakak lagi. Bayangkan serentak dengan pasir. Qad wulida nabiyul muntada. Sudah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Allah. Binatang bisa ngomong. Kadinya kimos saja bang bisa ngomong. Allah. Qad wulida nabiyul muntada. Bukan itu saja, yang lebih aneh lagi, Baitullah yang berbuncuk empat dengan pasir. Baitullah lidah tidak punya, juga tidak berakal seperti manusia, dengan pasir berbahasa Arab. Apa ucapannya? Setiap sudut. Sudut yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Sudut yang kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Awas, itu cacat. itu cacat ini. Diam aja, diam aja, jangan disimbah-simbah. Simbah, nah, kawan-kawan simbah pula. Oh, terjadilah simbah menyimbah. Ada berbuntut pula. Siapa kan nama nyimbahnya sudah cerita. Yang ketiga, omongannya ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Ya Allah. Buncu yang terakhir, apa ucapannya? Ya, ucapannya yang terakhir, qad wulida nabiyul muntadhar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Yang buncu yang ketiga adalah ucapannya apa? Laqad ja'akum rasulun ya ayyuhan nabiyyu, kemudian laqad mannallahu 'alaikum, yang keempat adalah qad wulida nabiyul muntadhar. Itu fasih berbahasa. Bukan itu saja, kalau kita bicarakan itu aja habis waktu. Itu sebahagian kita bicarakan keistimewaan agar sedikit tambah sedikit tertanam. Itukah Rasulullah, umat dasar hebat. Lalu ke Makkah, wah
ini pang tempat kelahiran Rasulullah, di sini pang Rasulullah lahir. Nah, di mana tempatnya Rasulullah lahir? Kemudian di mana Rasulullah berdakwah? Di tempat mana Rasulullah diinjak-injak? Kemudian di tempat mana Rasulullah dimarahi Abu Jahal? Sehingga orang ahli tarikh berbeda naik haji dengan orang tak tahu sejarah. Orang yang pertama menyusui Rasulullah adalah ibu beliau sendiri. Tentu ibu beliau Aminatul Zuhriyah. Yang kedua adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Aminah, Suwaibah, Halimah. Ketiga orang ini sudah ditaksis di azali bahwa yang bertiga ini akan menyusui Rasulullah. Batuaibatun mimba'diha fahalimatun man qaddara al-maula laha an tus'ada nalat minallahi sa'adata kulla nazala qalbaha minal farhi was-surur ma dallaha ala annaha hadhum mawfur. Sudah ditafsir betapa untungnya Halimatus Sa'diyah. Kalau rasul ibu rasul itu biasa karena ibu beliau ya menyusui. Kalau Suwaibatul Aslamnya ya jariah yang dimerdekakan oleh Abu Jahal, saking gembiranya Abu Jahal karena berdekatan dengan rasul. Yang ketiga orang yang lebih untung menurut kita karena jauh jaraknya antara Bani Sa'ad dengan Mekah, perjalanan hampir satu harian bisa menyusui Rasulullah, itu Halimatus. Luar biasa. Jangan pun menyusui Rasul, melihat saja bu pak untung. Jangan pun melihat, mimpi saja bertemu Rasul sudah untung. Apalagi Halimah menyusui Rasul. Berapa lamanya Halimah memelihara Rasul? 2 tahun. Didiamkan di kampung Bani Sa'ad 2 tahun. Pisah dengan ibu. Panjang ceritanya. Kemudian dikembalikan karena waktu itu Rasulullah berteman dengan saudari perempuan sesusu bernama Dhamrah. Di belakang rumah sama-sama dengan adik sesusu Rasulullah yang bernama Dhamrah, sambil main-main di belakang rumah turun Jibril. Lalu melompat Dhamrah lapor sama ibu, ibu itu ada anak sampian, anak sampian itu ading ulun, itu kakak ulun. Nah Muhammad itu dituruni 2 orang laki-laki yang berpakaian serba putih. Dia merabahkan, kemudian dia bedah min sukrati nahri. Halimah langsung pawatabat melompat mencari. Ternyata Rasulullah sudah berdiri mukni'an launa, pucat muka karena pertama kali bertemu dengan Jibril. Nah Halimah takut kalau anaknya nanti dicolek, karena pada ketika membawa bikin kontrak perjanjian dengan kakek Rasul bernama Abu Talib, jaga limahlah, ini jaga cucuku. Abahnya sudah kadada limah ini, ikam pulang kemila kada karuan, awas kan perjanjian lah. Halimah ingat dengan janji, takut kalau anak angkatnya dicolek orang, terpaksa dikembalikan ke kota Mekah. Wa iya isfaqatun bitiraqi. Sedangkan Halimah masih rindu mau kumpul sama Rasul. Menangis Halimah menyerahkan Rasul kepada ibunya beliau sendiri, yakni Aminah. Menangis karena saking sayangnya, cuma situasi dan kondisi kalau anak angkatnya ini nanti dibunuh atau diculik orang. Berusia Rasulullah 4 tahun, Jibril kembali turun. Berusia Rasulullah 6 tahun. Sepulangnya dari menziarahi pusara ayah, Rasulullah kembali ditinggalkan ibu yang tercinta antara Mekah dengan Madinah pulang. Namanya Abu Aminatul Zuhriyah meninggal dunia. Dibesarkan Rasulullah oleh kakek beliau Abdul Muttalib. 2 tahun berselang kemudian, yakni usia Rasul 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia lagi. Sehingga Rasul usia 8 tahun itu jadi sebatang kara. Yatim piatu.
Itu saya bilang kepada adik-adik di mana saja bahwa itu sejarah orang besar. Besar dijepit dulu kehidupan, diucilkan dari keluarga, kemudian dipakirkan harta, dimiskinkan harta, orang tidak ada yang menuruti, orang tidak ada yang mendekati. Itu sejarahnya orang besar. Tidak seperti anak kita, hidup di lingkungan keluarga yang elit dan dimanjakan, kemudian apakah hendaknya kita belikan, kemudian anak itu apa saja, mau sekolah mana saja, kita manjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu jawab masing-masing. Usia 8 tahun itu kakek meninggal dunia, dipercayakan oleh keluarga kepada Abu Talib. Abu Talib saudara daripada Abah Rasul Abdullah, artinya Mamarina, paman beliau. Semulanya Rasul tidak mau ikut dengan paman. Menangis Rasul, enggak, biarlah saya sendirian, biarlah saya sendirian, bisa cari sendiri, bisa apa sendiri, tidak ada usah keluarga memberikan bantuan. Karena fa inna Abu Talib bin kathirul iyal wa qalilul mal afa azidu dhalik. Abu Talib, kata Rasul, pamanku miskin, harta banyak, punya anak, apa aku membeban beratkan kepada pamanku? Akhirnya Rasulullah dipaksa ikut dengan kehidupan paman Abu Talib. Sejak berusia 8 tahun itulah Rasul, pekerjaan beliau ra'yul ghanam. Ra'yul ghanam, mengembala kambing. Coba yang sudah pernah haji membayangkan. Umur 8 tahun membilupak menggiring kambing. Allah. Panas daerah kita, Pak Ji, tidak sepanas daerah Mekah dan Madinah. Dingin daerah kita tidak sedingin daerah Mekah dan Madinah. Usia 8 tahun harus menyandang panasnya terik matahari, membilupah menggiring kambing. Adakah di sana kenaungan? Tidak ada padang pasir tandus. Tegar Rasul menghadapi cuaca yang begitu panas. Tegar Rasulullah menghadapi cuaca yang sangat dingin. Hasil daripada membilupah ini serahkan kepada paman Abu Talib, meringankan beban penderitaan Abu Talib itu sejak berusia 8 tahun. Munka kanakan kita, Allah, tidak ada harapan. Berusia 12 tahun, apa pekerjaan Rasul? Berpindah dari membilupah, mengambil upah, memelihara ternak, menggiring kambing. Yaitu Rasulullah rihlatul ula ila Syam. Berangkat kali pertama berdagang ke negeri Syam. Badagang belajar. Kekanakan kita umur 12 tahun apa? JR, karisma, sugun, smash, suprajet, agak, gawi kada bisa, sepeda motor diperintelek, pacul labrangnya, pacul lapaknya. Ya kok usul satu lagi, pacul lah rantainya. Coba bangga, spionnya sudah ada lepas, bangga. Sekolah kada tamat, bebini handak, bekawi kada bisa, kawitan meninggal dunia, ujar orang bahari, harta warisan gak karena kena biar suge, habis runtuh, gunung runtuh, bekawi kada bisa. Jadi pegawai menapal, akhirnya kada cukup gaji, kadalah jadi korupsi, rakus. Siapa yang kita percayai sekarang? Sampai KPU pun terlibat, siapa yang kita percayai lagi?
Nang kita percayai siapa lagi wahai? Pengadilan, kejaksaan, KPU dan sebagainya apa? Allahu Akbar. Berangkat kali pertama ke negeri sana. Usia 12 tahun. Pedagang. Pertanyaannya apakah junjungan kita Rasul itu rakus dengan harta? Tidak zuhudkah Rasul itu dengan dunia ini? Kenapa maka berdagang sejak kecil? Jawaban cuma satu. Istighfafan li'ammih Abi Talib, karena meringankan beban penderitaan Abu Talib. Kadang mau membarati keluarga itu kadang mau. Di mana hasil daripada berdagang akan diserahkan sepenuhnya kepada paman Abu Talib. Nabi punya mamarina berusaha, serahkan hasilnya lalu mamarina. Anak kita berusaha, padahal anak kita sendiri usaha hasilnya inya seorang. Kalau Rasul mamarina, semestinya usia 12 tahun kalau berdagang sudah ya, baik-baiknya sudah lawan mamarina. Tapi Rasul tetap sampai usia berapa? 25 tahun 2 bulan. Yang sedihnya Rasul dalam sejarah itu puncak kesedihan, tidak ada lagi setelah itu beliau gembira. Usia 25 tahun. Kebetulan Atikah waktu itu datang berziarah ke rumah dan sanaknya bernama Abu Talib, kan dan sanak Atikah. Sampai ke rumah Abu Talib, Rasulullah di beranda depan sambil termenung memikirkan apa yang dipikirkan Rasulullah. Silih berganti mama dan abah, usia sudah 25. Asa kada ingat lagi kayak apa mama umur 6 tahun gembar kada ada zaman itu. Mamaku aja Rasulullah kada ingat lagi kayak apa porong muka, apalagi mama, apalagi abah. 2 bulan dalam kandungan sedih, seorang sudah ganal, awak sudah Tuhan, kada ada apa-apa, masih lagi ikut pamarina. Silih berganti datang Atikah. Mamat, lebay. Oh, usiamu berapa sudah Muhammad? Kalau tidak salah kata Rasul, usia Ulun sudah 25 tahun. Hah? 25? Enggih. Lihat Muhammad, pemuda-pemuda Mekah. 25 tahun sudah berkeluarga. Sudah hidup berdikari. Kau 25 tahun jangan pun punya istri, masih menggantungkan nasib sama pamanmu Abu Talib. Pikir Muhammad. Menangis Rasulullah. Pikir Muhammad umur 25 tahun. Apa kau tidak punya pola pemikiran masa depan Muhammad masih menggantungkan nasib sama pamanmu Abu Talib? Menangis tadi. Apa berkata di hati kecil Rasulullah? Andai kata mamak dan abahku hidup, kada kayak ini orang melakukan aku. Maklum aja kan seorang kada bauma, kada baabah. Nasibku sudah nangkai ini, kada bawa mama, kada bawa abah. Tanah lu ya Nabi Mamarina kasar pada pandir. Nah ya. Langsung dipegang tangan oleh Atikah. Diri Muhammad, berpikir tangis Muhammad tidak akan memecahkan masalah. Tangis menambah masalah. Diam. Palah bana anak arwah dulu. Nangis aja di kawin. Ditarik dengan kekerasan, dibawa ke rumah Khadijah. Badagang, katanya badagang pulang. Nah itu sejarahnya, akhirnya Atikah menyerahkan kepada Khadijah, kemudian Khadijah menerimanya agar mendagangkan sebagian hartanya. Kebetulan malam itu Khadijah bermimpi kawin dengan seorang laki-laki yang paling cantik, namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Quraisy. Masa transisi, habis masa sedih. 25 tahun 2 bulan sepulangnya dari negeri Syam berdagang, mendapat keuntungan yang sangat banyak. Rasul kawin dengan perempuan janda Khadijah.
kita tidak diceritakan perkawinan Rasul dengan Khadijah. Itu rame kawin orang tua. 35 tahun usia Rasul. 35 terjadi pembaharuan Baitullah. Dipercayakan oleh suku-suku Quraisy, Rasul meletakkan Hajarul Aswad, naik dan bebini orang sugih, Rasul jadi sugih. Dan ada kakanakan kita we ini lain, bebini anak bus nang laki aru jadi hulun tambahnya. Khadijah ikut berjuang. Khadijah menyerahkan seluruh kekayaan. Hampir 40 tahun usia Rasul. Nah ini yang sulit kita ceritakan, Pak. Bagi kita yang menuruti jejak langkah Rasul ini sulit. Pada ketika hampir usia 40, apa yang terjadi? Hubbiba ilayyal khala. Hubbiba ilayyal khala. Aku setuju menyendiri. Aku kada katuju lagi bergaul. Katuju nyepi. Kada katuju lagi badum, bacator, berimi di babangku. Kada katuju lagi. Usia sudah berapa? Jangkauan hampir 40 tahun. Hubbi ba ilayyal khala. Itu kada kawa itu sudah Allah meletakkan hubbi dalam hati. Katuju menyendiri. Wahuwa yata'abbadu fi ghari Hira'in. Rasulullah mengasingkan diri berangkat dari Mekah sekitar 5 kilo dari Mekah menuju Jabal Nur. Itu ada mengandung unsur rahasia. Kenapa kada di rumah beribadah? Kenapa makan di gua? Kenapa makan di Jabal Nur? Tepat usia 40, Jibril turun membawakan ayat. 5 ayat yang terdapat dalam surah Anak dinobatkan menjadi nabi akhir zaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa kanat da'watuhu sirran. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Bagagawilan bahasa kita. Maukah Islam? Akui aku Muhammad utusan Allah. Allah Tuhan kita. Jangan lagi nyembah berhala. Tidak ada risiko. Kenapa sebab? Secara sembunyi-sembunyi. Turun ayat 3 tahun berselang kemudian. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin wa kanat da'watuhu jahran. Dakwahnya terang-terangan. Mulai situlah Rasul kita dicemooh, dicaci maki. Sian penderitaan berat. Apa penderitaannya? Muhammad berdakwah hendak perempuan cantik, Muhammad hendak jadi raja, Muhammad hendak itu, Muhammad hendak ini, macam-macam. Kada mampan Nabi, kada memperdulikan. Titik jenuh terakhir Rasulullah itu dirancanakan untuk dibunuh. Allahu Akbar. Kesian. Nak dibunuh. Bayangkan Pak, sakampungan orang kafir seorangan memelainakan. Coba bayangkan penderitaan Rasulullah berat. Setelah itu Rasulullah tetap tegar, tidak memperhatikan, pokoknya jalan terus dakwah sampai terakhir. Rasulullah itu berusia 52 tahun, di Isra dan di Mi'rajkan dihibur. 53 tahun berpindah dari kota Mekah menuju Madinah, piraran lidinillah. Usia 53 tahun. 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Beliau melaksanakan hajjatul wada', sekitar 10.000 beserta para sahabat dari kota Mekah menuju, dari kota Madinah menuju Mekah. Wukuf pada ketika berada di Padang Arafah, Jibril membawakan ayat yang keempat di dalam surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dari ayat itu turun, Rasul pulang ke kota Makkah, dari Makkah menuju Madinah, masih hidup 80 hari. Turun ayat, laqad ja'akum rasulun min ambusikum
Rasul masih hidup 35 hari. Turun lagi ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, Rasul masih hidup 18 hari. Akhirnya antara jam 8 jam 9 waktu duha hari Isnin, innaka bayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atun. Rasulullah wafat. Senin wafat, dikuburkan Rasulullah itu hari Arba. Setelah pelantikan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu kemudian Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Sudah usai dan selesailah kita mengambil barakah cerita lahir, hijrah dan wafatnya junjungan kita Rasulullah. Sedangkan kan kalau kita memperingati Maulid kan selesai sudah. Sedikit hal pada cerita bahasa. Iya. Seantum dua antum ya, 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 ya. Itu kan kita mengambil barakah ceramah pula. Terserah ulun deh, dia kan nak ada kai dapat. Pakar ada bakal ikut pakai kontak lain dari perusahaan. Gimana, ya? Kita hendak dapat ilmu pula dia tu. Yang paling menarik dalam cerita maulidnya Rasul itu lahir Sidin. Sidin itu lahirnya sajidah. Karena kau bayangkan kita, mana ada makhluk di dunia ini lahir langsung sujud. Tidak ada. Tidak ada. Langsung sujud. Kan begitu. Falamma istadda biha talqu bi'idna rabbil khalqi wada'atil habiba sallallahu alaihi wa sallama sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nah sujud. Ya kayak sujud itu biasa, kayak kanguru misalnya, ini jadi masalah itu. Adam ini kadang setelah sujud bangkit mengacungkan tangan telunjuk satu ke atas. Allahu Akbar. Nah ini kata mau diatur ya. Allahu Akbar. Karena nah jurang iya pulang, bertambah pulang makhluk saya kembali dunia ini. Apa isyaratnya ini? Sujud mengacungkan tangan telunjuk satu ke atas mengatakan Allahu Akbar dalilah. Artinya lahir ke dunia tujuan adalah sujud ibadah. Tujuan ke dunia ini bukan ngumpul harta. Matuan, patuan kita lahir ke dunia bukan ngumpul harta. Bukan mengurusi dunia semata, tapi tujuan kita adalah pengabdian dan ibadah pada Allah. Sujud isyarat dari ibadah. Nah, mampukah kita lahir ke dunia ini menapati tujuan kita hidup adalah ibadah, atau kita bergeser dari ibadah kepada dunia semata-mata? Maka dalam Al-Quran disebutkan mangkana harta dunia nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Man kana yuridu harta al-akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harta ad-dunya nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa hidup di dunia ini mengurusi dunia aja, barang siapa hidup di dunia semata-mata tujuannya ibadah nomor satu, dunia kedua, maka dunia diberi. Kalau kita beribadah tujuan pertama kemudian kita kerja dunia nomor dua, maka yang nomor dua ini diberi asal kita mau ibadah. Tapi sebaliknya, wa mangkana yuridu harta dunia, barang siapa di dunia ini bergeser tujuannya dari dunia semata-mata meninggalkan akhirat, kami beri juga dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak diberi.
Itu yang sering dikatakan orang bijak, kalau kita menanam padi, rumput pasti dapat. Menanam rumput, jangan mimpi menuai padi. Lihat aja orang-orang yang alim membawa pengalaman, apalagi meningkat pandang kita daripada aulia Allah. Lihat aja. Tapi sebaliknya lihat dan bahempas bapangkong usaha bacari, paling dunia itu ibadah tinggal. Tujuan hidup adalah ibadah. Silakan kejar prestasi, silakan kejar dunia, tapi ingat tujuan jangan bergeser. Nah, saya sudah katakan, disinilah kita sekarang ini yang menghalang-halangi kita beribadah banyak. Banyak. Dunia aja, keramaian dunia liwat. Tayangan-tayangan televisi aja banyak pada nama hanyutakan. Kalau dulu Pak Jilan, satu aja televisi aja itu kan bukanya, waktunya terbatas, tutupnya terbatas waktu. 30 tahun, 40 tahun masa yang silam dah ada, cuma radio. 50 tahun masa yang silam di kampung gak ada apa-apa. Gak ada. Radio ada. Ada radio. Cuma bawa antena. Antena paling tinggi, tinggi pada bubungan. Nah, satu aja, radio RRI, Radio Republik Indonesia Nusantara 3 Banjarmasin, dengan warta berita. Itu aja. Mobilnya radio itu buka, sekampungan mendengarkan. Wah, ini radio cuek aja sudah. Coba bayangkan. Jaka aja 3. 4 bisa. Jaka Tingkir, Jaka Taruk, Jaka Umbaran. Apa juga. Makanya lu sudah tambah ya kan belulu. Jaka perselisihan paham antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia itu tahu lah Pian. Indonesia ini kekuatan senjata Indonesia dengan Malaysia. Indonesia itu timbak terus senjata cuma 4 jam selesai. Habis senjata. Terang. Dar 4 jamnya selesai. Tapi kalau Malaysia 7 hari. Itu kekuatan Malaysia. Singapura 14 hari. Tapi yang ditakutinya apa Indonesia? Kalau Indonesia minta bantu dengan Cina dan Jepang, maka Indonesia hubungan erat dengan Cina dan Jepang. Itu yang ditakuti oleh Malaysia. Lebih ditakuti oleh Malaysia kalau-kalau Indonesia mengirim Jaka Tingkir, Jaka Taruk, dan Jaka Umbaran. Itu selesai. Malaysia itu. 3 tahun di Jaka Tingkir itu bakal lagi kena kalah. Jadi bungulinya bujur kita. Sudahnya tayangan api. Akademi Pelancian Indonesia. Allah. Tambah lagi dari Akademi Fantasi Indonesia, tambah lagi kondangin. Kondangin. Tahu bagi rupian kondangin. Memang mau buat tutuan guru tapi tahu kondangin. Raja kondang. Neng kondang. Sohibah. Apa lu banyak ini? Nah, itu menyebabkan anak-anak ada usaha dulu. Ada usaha. Karena mun alim, karena hanya munnya alim hanya tuntunnya menjadi tuntunan biasa aja dan menjadi etibar kadang-kadang. Nah, inilah orang raja dusta, bukan raja dangdut. Habis hancur masa depan. Apalagi parabola. 150 tayangan dunia. Bayangkan. Ada yang sama saya baju jukungan aja. Tanjak terus. Lagi seorang baju jukungan. Kenapa ke sana? Pananyaknya pananyak cawang. Halang terbunjuk tanjak sini terus. Nantau apa hamba dan lain-lain. Nantau nanti kata nyari gak ada tawa cuma senyum. Orang sudah wasil. Kita kembali.
setelah tujuan ibadah mengacungkan tangan satu telunjuk, apa isyaratnya? Mengasakan Allah, tauhid. Bilanya salah dan ini mengasakan Allah ini terjadi 3T. Kenapa 3T? Ada lagi tauhid, tahwid, tarumpak dan tacabul. Itu 3T. Tahwid, tarumpak, tacabul. Artinya kada bertauhid, salah. Maka itulah kata ulama tasawuf, apabila di batang tubuh kita ini ada 4, maka kita mendapat titel insanul kamil. Manusia yang sempurna. Manusia yang kedudukannya lebih dari malaikat. Apabila di batang tubuh orang itu ada 4. Nah, ini yang dibicarakan kita. Apakah ada di batang tubuh kita nah 4 ini, apa tak ada? Bilanya ada, alhamdulillah berwajahkan manusia tapi bermartabatkan tinggi pada malaikat. Apabila yang 4 ini tidak ada, kita berwajah manusia tapi berakhlak dan martabat lebih rendah dari binatang. Belum Allah. Apa yang 4? Ini Allah memberi lawan di kita. Bila Allah kada memberi yang satu di antara 4 ini kada sempurna manusia itu. Pertama, diberi jasmani. Lengkap. Jasmani lengkap. Mata ada. Kayak apa aja, batang tubuhnya kada lengkap, kada sempurna. Bungas-bungas bang, ya cuma sayang sedikit. Gananganku cacat, sekalinya ular. Gananganku pijak, harus sekalinya bulan. Nah, itu kan sempurna. Bungas ban aja orangnya, tapi bajaran rasa bergelombang dunia. Itu pilai namanya. Kada sempurna. Sekarang kita alhamdulillah. Istilah kata orang sekarang adalah punya organ anggota yang berada itu kan 7. Organ anggota yang 7. Mata melihat alham, telinga mendengar alham, mata, telinga, lidah bisa ngomong alham, tangan bisa meraba alham, perut bisa dimasukkan nasi makan cagarnya alham. Tunggu dulu. Bisa makan kalau nak makan ni. Biar lagi dulu aja sadar. Masa padas karena mencatat terbang di luar. Angin tuh aja nak makan sudah bisa. Gantung makanannya panci bulan Maulid. Jadi perhatian saruannya lagi nak. Ada bermasak. Bergantung panci. Maka kanak-kanak kayak ini kan gencang-gencang. Bujur orang 42 karing dapat inang. Maaf lah kanak-kanak. Pas. Punya jasmani, anggota 7 khusus. Mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan. Biar kayak apa bungasnya begitu ada di BIC. Aku bulik jangan apa gerang jurang laki ulun sama bibine. Oh, itu perlu beliau itu perlu. Ada gampangan. Jangan kau nengah itu perlu lah. Ada aja tapi kada mau hidup. Suruhnya bulik. Kada mau bangun gurih. Assalatu khairum minan naum. Kada mau bangun. Suruh kada bulik. Alhamdulillah. Kayak di kokor aja. Banyak kata perlu mesin tuh kokor aja. Jadi anak bejalan no. Kora-kora. Minggu ke bawah. Ya apa kora-kora-kora itu. Lain gue lain. Lelakian punya kora-kora. Itu nang jaku bidanya itu nih. Apa aja orangnya lebih bidanya. Pupuyuk lawan kita. Itu bedanya. Pupuyuk itu kalau nyamati garas. Kita menyamati lemak. Nah, ajar aja paham ibu-ibu Allah. Yang alibi orang alabiyu itu. Uja orang alabiyu ganjil. Di alabiyu terjadi. Napa nang terjadi?
ayam bahin taluk di atas manara masjid. Soalnya mendengar guru dia. Kan ganjil kan, ayam bahin taluk di atas pitaka masjid. Ih, apa nih, Ben? Sekalinya ada paham. Ayam bahin taluk selesai di atas manara masjid. Mata kait, gitu kan? Tadinya nunggu hitam di atas kemah, ya. Ayam bahin taluk kan selesai di atas manara masjid. Kan jubu-jubu, ya, betul? Jadi, pun direk, ayam bahin taluk di atas manara masjid. Di Halabiu ada orang berjalan. Melihat di jembatan, sapi bertanduk di tanah paru. Bingung nah Tuhan. Itulah disini kekuasaan Allah, guru. Allah. Sapi bertanduk selesai di tanah paru, parut di tanahnya. Karena tanduknya tak ada. Ya, jadi kita harus bacaan lagi nah. Hujan saling labatan, tangguk kada beisi. Nah, tangguk pada padurum kada beisi, maka tangguk beisi ganjil. Aturannya kan durum nang beisi. Ada gini kada tangguk beisi, durum kada beisi. Durum kada beisi, durum kada nukar. Tangguk beisi, tangguk nukar. Kada beisi banyu kada. Masih aja minta tambah. Ini ntar akhir, nang rame filmnya. Kalau yang tadi itu ngambil barakat tuh serius aja itu. Nah, lalu diberi jasmani alham. Andai kata satu aja di antara nang tujuh itu kada-ada, kita kada sempurna itu. Kada sempurna. Jangan nangka itu diberi aja berfungsi kada, kada sempurna juga. Misalnya mata bagus aja tapi kayak kelikir kan. Kada melihat. Kekijir ada apa? Kada sempurna, kada sempurna. Ada kalau orang operasiin misalnya. Ya Allah, ada sobat tamuan. Menjiling mata dalam, menjiling aku. Sekali di cik, aduh beli kijir. Aku lagi, aku kenapa marah kelikir. Jadi kalau orang tasawuf itu memikirkan alham, sehingga banyak di lidah alham, melihat orang picak alham, melihat pulang orang rekod karena aku berjalan alham, tapi jangan nyaring. Jadi nyaring tampilnya. Melihat pernah orang picak alhamdulillah, aku melihat ini kada pinyanya picak alhamdulillah, aku melihat ngapang teh ini kelahian. Padahal orang Halabiu kok ubah rasa. Coba lah orang tasawuf dengan kait juga ingat jalan Allah Ta'ala. Hilangi orang garing, muntung pilar ke situ. Wah. Padahal kada bisu, kada asanya kada bisu. Cuma kada sampai. Kada wangi menawakan kita. Malah kita bersyukur adab di dalam hati. Jangan berucap ini. Tidak kau bersuara. Alhamdulillah aku kau bersuara. Ikam aja lah jika itu aku jangan. Kada boleh itu menghinakan. Kada kasar mengontak jenang itu nak melihat orang picat, melihat orang mapilai berjalan itu semakin nampak Allah Ta'ala di situ. Semakin nampak. Nampaknya tuh kita nang diberi Allah tuh makaya apa menyukurinya. Kalau orang picat dosa di mata kadada. Untung inya. Tapi pulang pahala di mata kadada rugi benar gue. Bujur kada. Kalau kena kada melihat nih, kada melihat dosa di mata kada dadanya. Tapi pulang keuntungan di mata kada dapat juga. Hapun keuntungan di mata kita. Kada pijak. Tapi mensyukurinya maka wa qalilum min ibadiyas syakur. Iku mana sambayang ini cukup sebenarnya. Jasmani dan rohani. Alham roh. Maka roh ini kalau kita lihat lah, kalau kita lihat secara dari itu dihina. Ya Allah. Orang tasawuf fakullu nafasin min anfasika jauharatun latimatalah. Kata Imam Ghazali, setiap nafas yang turun naikkan laksana untayan mutiara yang mahal. Sekali kita keluarkan laksana untayan mutiara yang mahal harganya. Dan orang menilai lantaran hina terhadap nafas. Bagaimanapun orangnya sakit parahnya kobak sudah, tapi nafas masih ada, orang masih sayang dan hormat orang karena kada wani orang kada tidak berani orang apa menguburakan. Nah,
dua hari dan tapi inaknya ada, mata berapa jam sudah, organ anggota diam sudah mandak, tapi nah kadang ini ramah murah kan? Tapi sebaliknya kalau hinak nih kadada menciling mata nih. Tapi ada sih hinak kan, kubur akan dorong. Bujur aja lah. Alham, kita miliki sudah dua, ditinggal dua lagi. Manusia yang sempurna. Jadi syukur banyak kita ini. Yang ketiga, Allah memberi lawan kita adalah akal. Itu nilainya besar. Nang dua tadi sia-sia, nang dua tadi sia-sia. Kalau nang ketiga ini nggak ada. Jadi semakin satu, dua, tiga, empat makin mahal harganya. Manusianya ada lengkap, hinaknya ada lengkap, begaraknya sebagainya. Tapi nang ketiga ini ada bakal. Kureng-kureng ketelanjang nah jadi bininya kumah aja supat nah apa gerang jurat gerang-gerang iya dan seikong itu hanya matinya belum hidup akal di darinya jangan mengakali orang ini membunguli orang, membunguli pesantren, hantuknya di pesantren, membunguli orang, membunguli lah, apa duit masjid, habis hantuknya, kada dapat perhitungan, duit rakyat kada ada saja lagi, ya nih, bakal tuh orang itu, napa cacat tadi kan, ayo tenang aja, itu cacat bila bininya hingga lalakian tuh cacatnya cacat bini, bila simbah kabibinya berubah jadi cacat laki, bingung orang nah apa sih cacat, kita boleh pulang, alhamdulillah diberi akal, akalnya jadi nilai manusia nih, yuk mana gagahnya? Gajah lawan kita. Gajah lawan kita malah gajah juga ada tahan merimpong. Jangan gajah, sapi aja. Oh, bisa no, oh, capek-capek mana anak kita mengutih baju orang beliau ini bisa sapi kan kileknya aja. Oh, capek-capek lu bayar. Mau mengutih ya kan paksi-paksi apa ini? Gagahnya gagah siapa? Didatang pada kita. Istimewanya kita satu aja lagi, akal. Manusia tidak punya insang seperti mana ikan, kalau dia menyalam lebih lama manusia daripada ikan. Ya kan? Manusia tidak punya sayap seperti burung, tapi kalau manusia terbang lebih lama manusia terbang daripada burung. Karena apa sebab? Nih, akal diberi. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah pemisah dan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara tegah dengan perintah. Maka itulah orang kada baakal lepas kewajiban. Jadi mun handak perai sembahyang ada caranya. Jangan baakal. Goreng, goreng. Mana jurang? Nak kawin nggak sudah? Ya pak, jadi bakal itu nggak lagi. Jadi kurang-kurangin. Disuruh kita kawin ke sudah kayak apa? Itu jalan ada bakal, ada maakali. Alhamdulillah bakal. Dua kali dua berapa jurah? Nah ya pula. Karena aja kami. Ada penyerbuan. Itu narannya. Apabila disambat dua kali, ya kan. Bila disambat sekali, kata kau dimakan. Sambat dua kali, lalu kau dimakan. Sambat sekali, kata kau dimakan tikus. Sambat dua kali, aru burung tikusan. Ya pak Jin, melancong kawan kita. Mereka disimbahnya ke aku. Simbahnya ke aku ambil antara. Terjadilah simbah bagi kita.
Bediam aja nak itu Allah. Dua dan yang ganjil. Biasa kami ni ganjil sedang ambil. Allah. Binatang tu tak lucu juga. Empat permisi ya. Tapi kadang mangga gue tukang baca orang mengaji. Coba bayangkan tikus saja masuk jadi lucu ya. Kemana tujuh aku berdiam aja yang tak tahu aku buka aku juga misalnya ramai aturannya lah, aturannya berdiam ngawalin jalannya tuh ngalih sawar enggak aku ini kan baju gamis makanya kawan menguncak saya sudah kembali itu namanya tempat lucu ya. Akal diberi alhamdulillah pikirkan pacar mati pikirkan lah matinya kita kan yang binatang bakal pulang. Jakanya kita tuh bakal memikirkan jakanya matinya manusia tuh kan depan tanggung jawaban lagi. Imam mati tinggal ke sungai selesai. Ya itu karena kok bakal dimandiin, dibungkus dengan kain kapal, dimasukkan diiringkan dengan bacaan yasin, ditalkinakan pula, menunjukkan bahwa kita setelah mati itu ada hari pembalasan. Itu kan dosa ngalih-ngalih, gue pikir nyata sudah ada hari pembalasan. Jangan-jangan kadada lagi, mati kadada apa? Sudah lempar aja. Nah, pertanyaannya kalau sudah tahu kita bahwa ada hari pembalasan, kenapa dunia ini kulir bama? Masukkah? Masukkah aja? Ada, tikus tadi gak ada. Pembicaraan aja, gak masuk. Dengan gampangan. Baik. Meluncak orang takutan gara-gara gempangan. Kita boleh kibul akal dibalik syukur alhamdulillah. Jasmani ada, rohani ada, akal ada. Lebih mahal daripada 62 tadi. Kenapa tadi? Akal. Dan akal ini kada tentu anaknya di otak. Maka itu di dalam kitab kenapa namanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, akal itu adalah latifah yang diberi Allah benda yang kada kawat abstrak. Kalau kamu setiap orang berutak bakal ada tentu banyaknya pembanyak utak ada sing akalan. Allah memberi karena itu erat hubungannya lawan hati. Hati merancana si masuk segala informasi sang penentu akal. Gawi kada, gawi kada. Allah mahal nih manusia nih nang mahal akan tuh akal. Makanya kalau manusia kada bakal larang sapi saiko dah aku maraguran tapi jangan maraguran menyuap ketahinya di bawah maraguran. Dan sekarang kita bakal syukuri akal, syukuri dan kita gunakan akal nih untuk tafakur zikir lawan Allah kemudian baca Quran perintah sang akal. Dan tahu kita yakin bahwa kita akan menemui kematian. Tiga. Yang terakhir yang paling mahal. Nah, ditangguh ini kata kau ditangguh-tangguh nih. Yang keempat ini adalah hidayah. Bilanya empat dibakumpul di jiwa manusia, ya. Jasmani, rohani, akal dan hidayah. Apa itu hidayah? Bimbingan dari Allah subhanahu petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba. Daripada mahalnya hidayah ini sampai junjungan kita Rasul dengan setiap saat dan setiap selesai sholat beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, minta bimbingan dari Allah. Ayo jam masih gitu na jauh, tapi petunjuk Allah ada berangkat subuh tu. Batatai lawan masjid ya, kada turun. Jangan bingung, Allah kada memberi hidayah. Jelas ya. Majlis taklim dekat tidak bisa hadir, tapi ada nang jauh mulai hulu sungai datang. Jangan bingung. Disitulah sudah kita dapat bisa mengantisipasi dari sifat sombong dan takabur.
Alhamdulillah aku diberi Allah petunjuk. Jakanya aku kada diberi Allah Ta'ala petunjuk, aku kada kau hadir. Sekarang aku hadir, aku diberi petunjuk oleh ayam parlu kusyukuri. Bukan sebaliknya, kalau dia lupa bahwa itu hidayah dari Allah, bah kada apa-apa, dah bukannya di Jakarta kau hadir nih, nah seorang lah jauh-jauh kau aja itulah. Inya kada tahu hidayah ini pemberian. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Kandang aja berulang. Tidak lagi apa. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Walaupun pembicaraan kita tidak begitu terarah, tapi mudah kita menyimak yang empat tadi. Tanda kita bersyukur bahwa kita diberikan jasmani, kita diberikan rohani, kita diberikan akal, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menambah-nambahkan lawan di kita empat faktor ini, sehingga kita bisa mengatasi segala dan mengantisipasi daripada era globalisasi yang menghanyutkan kita dari pengabdian dan ibadah kepada Allah. Sahibul Bait dan kawan-kawan sekalian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.